Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andri, karyawan SPBU nomor 6473112, Jalan Cilik Riwut, kilometer 12 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengklarifikasi permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 4 sore. Antara saya dengan Panglima Pajaji. Dapat saya sampaikan sebagai berikut. Satu, akar permasalahan yang menjadi masalah adalah masalah perkataan atau ucapan saya yang membuat Panglima Pajaji tersinggung. Jadi bukan masalah jual beli BBM seperti yang beredar pada medsos. Yang di medsos itu adalah hoax. Permasalahan antara saya dan Panglima Pajaji telah selesai dan berdamai secara kekeluargaan saat itu juga. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan juga terima kasih.